Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fal mukarramun, para alimil ulama, para satir, para kesepuhan, tokoh masyarakat, terutama orang tua kita sekalian, Kiai Haji Bahauddin, juga Kiai Heruddin, Kiai Wardi, Ahinal Karim, Walustad Khotib, tidak ketinggalan Bapak Kepala Desa, juga mantan Kepala Desa Bapak Haji Wawan, kemudian Bapak Haji Agam selaku Ketua Yayasan Bapak Haji Saifuddin, khususon Ahinal Karim Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Hafidz Amsori, Bapak RW, Bapak RT, segenap panitia, pemuda dan pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kita, satu-satunya rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang hidup di muka bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu-satunya rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan rahmat kepada setiap makhluk yang hidup. Diberbeda dengan pengangkatan Allah kepada para nabi-nabi dan rasul yang lain, di mana Al-Quran memberikan penjelasan, walaqad arsalna nuhan ila qaumih wa ila adin ahahum huda. Allah mengutus Nabi Nuh untuk kaumnya, Allah mengutus Nabi Hud untuk kaum Ad, begitu juga Allah mengutus Nabi Musa untuk Bani Israel, begitu juga nabi-nabi yang lain. Tetapi rasul kita diutus oleh Allah sekali lagi rahmatan lil alamin. Karena itu siapapun yang hidup sejak Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai kiamat nanti, maka semuanya akan masuk ke dalam umat kanjeng Nabi. Karena pada akhirnya umat kanjeng Nabi, umat Rasulullah terbagi atas dua bagian. Pinten bu, ngaji ini sampun dalu. Yang pertama umat Rasul yang disebut dengan ummatud da'wah, kemudian yang kedua umat Rasul yang disebut dengan ummatul ijabah. Ummatud da'wah adalah umat Rasulullah yang masih terus dituntut untuk diberikan dakwah, ajakan, seruan agar mengikuti ajaran beliau Rasulullah, yang dalam hal ini masuk di dalamnya Kristen, umat-umat Buddha, Hindu, agama-agama kepercayaan yang lain termasuk Yahudi,
hakikatnya mereka semua adalah umat Rasulullah, tetapi bahwa memang masuk ke dalam umat dijawab ngebur pendelak-pendelik doang. Umat tuh ummatud dakwah. Kata dakwah ini dari kata da'a, ya da'u dakwatan, bukan kata bahasa dakwah yang ada di pengadilan. Kalau dakwah di pengadilan itu mulai bergeser nilai, bahasanya memang bahasa Arab, tetapi umumnya kalau bahasa dakwah di dalam pengadilan itu jadi orang yang tidak beruntung. Siapa terdakwah? Padahal dakwah itu bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ada umat yang disebut dengan ummatul ijabah. Ummatul ijabah sama bahasa Arab dari kata ajaba yujibu ijabatan. Bahasa Arab yang sudah populer dijadikan bahasa Indonesia. Apa ijabah? Umat yang telah mengijabah, menerima ajaran serta seruan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah termasuk di dalamnya warga desa Trati. Amin ya rabbal. Ibu bapak sekalian, Rasul kita hidup itu memang tidak selama nabi-nabi yang lain. Umur Rasul kita itu pendek. Tetapi di dalam hidupnya tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak disentuh oleh Rasulullah. Hebatnya Rasul kita, dari sesuatu yang besar sampai sesuatu yang kecil pernah kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kemudian jelas ayatnya uswatun hasanah. Padahal kanjeng Nabi cuma umur swida. Karena bercermin dari para nabi-nabi yang lain, ibu bapak sekalian, umur-umur bengen gendau. Pak Jiwawan, Nabi Adam niku umure pinten kana baji? Nabi Adam pinten umure? Yolah sebut sareng Kang Haji Hafid. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Turun ke nabi yang kedua Nuh, punya panggilan Idris, 884. Nuh, nama panggilan, nama aslinya Abdul Ghaffar. Alfin illah homsin, 950. Ibrahim 175, setriwayat 200, ada di tafsir Zawi. Punya anak dari istri yang kedua, siapa? Ismail 133. Dari istri pertama Nabi Ishak 180. Ishak punya anak Yakub 147. Yakub ini punya panggilan Israel yang sampai hari ini jadi bangsa, jadi kaum terlaknat. Yakub itu nama aslinya, ya nama aslinya Yakub, punya sebutan Israel, yang kemudian Yakub punya anak 12 laki-laki semua. Anak-anak Yakub ini kemudian disebut Bani Israel. Yang dari anak Yakub ini, dari istri pertama namanya Laia, punya anak namanya Yahuda. Yahuda punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Jadi sebutan Yahudi. Yakub punya anak dari istri kedua, Siti Rahel. Siapa? Nabi Yusuf umurnya 130. Musa 130. Harun 140. Daud 100. Sulaiman 180. Rasulullah kanjang Nabi 63. Dari ratusan tiba umat kanjang Nabi cuman 63. Artinya apa? Ini sebuah peringatan untuk kita umatnya termasuk warga Trate. Kenapa ada rekomendasi hadis populer? Akmar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku tidak jauh dari umurku. Suidak sittin sampai
Saba'in 70. Artinya warga Trate ape enak-enak urip, karena Kanjeng Nabi umure pendek, wong Trate ga umure pendek. Tetapi bahwa kemudian tirulah Rasulullah 63 tahun hidup penuh dengan berkah, segalanya dicontohkan di dalam kehidupan, tentunya contoh-contoh yang baik. Lagian buat kita belajar dari sejarah umat-umatnya juga, Abu Bakar 63, Umar 62, Utsman agak panjang 81, 82, Ali 62, Imam Syafi'i 54, Imam Nawawi cuma 40, Umar bin Abdul Aziz 38. Pendek-pendek Pak umure. Karena itu sekali lagi uang terhati apa enak-enakan urip. Pendek Pak. Gih Pak Lurah. Pak Lurah. Mantuk-mantuk doang. Rupanya ngantuk celurah. Suruh suwe-suwe lah. Terlebih kita umat terhati, umat Kanjeng Nabi yang diciptakan di akhir zaman. Kenapa? Ya umurnya boten enten sing tebek. Untuk nyampe umur swidak itu masya Allah. Mencontoh Abaji Bahauddin, itu produk wong bengen, itu produk saiki. Nyampe umur 70, 80 malah urip. Jangan saiki nyampe swidak solid palura. Lah sudah ngandel. Kenapa? Banyak sebab. Gaya hidup mesti sehat. Kenapa gaya hidup tidak sehat? Lah ketinggalan. Zamannya Baji Bahauddin umur sampai 80 tahun. Kenapa? Karena dari sejak kecil sampai kemudian pemuda dewasa banyak jalan. Wong Trate sengen ikut tukang melaku. Yeah. Karena kemudian sering jalan kaki sehat umure dawa. Saiki ning Trate boten enten wong melaku. Mbok nganu wong melaku sobo-sobo wis kenang penyakit. Lah. Usur akur-akur orang makanan beji akur sih betul. Ibu-ibu subuh-subuh yang tumbas odok petok tetangga ini lagi melaku-melaku. Tadi ngaren teh tumben subuh-subuh melaku-melaku. Asem murah. Ndak bapak-bapak lagi jogging melaku radeng yang celikat. Tumben Kang Haji. Ugo lagi darah tinggi kindang sesor. Maka jangan salah, orang tua kita dulu tuh karena banyak jalan kaki uripe sehat. 60 tahun, 70 tahun masih berani makan barangan dahar rabek. Kelihatan karena masih berani dahar rabek karena pagi-pagi nyakal pacul. Daya metabolisme tubuh kemudian bekerja normal, kolesterol hilang. Saiki, masya Allah, Pak. Asem ning Trate selake kalau pindah ning Roro tempat. Si jenis sikil Roro ning meteng. Asem urat karo asem lambung. Lah, sahabat. Gaya hidup kita tidak sehat. Lah, betul pernah. Ayah tidak jarang zaman sengen yang terhati sampai kan terus yang celegon lah umum ibu-ibu melahirkan boten enten sing wetenge disigat. Ah, kenapa? Operasi sesar. Rata-rata melahirkan ku normal. Kenapa? Karena banyak aktivitas. Belajar kedokteran jelas. Sampai sengen. Ketika wetengan tuwa, wenten wong tandur milu tandur. Sampai wong ngoyos, milu ngoyos, peregangan otot terjadi sehingga kemudian ketika melahirkan gampang merendengkan, gelit, merojol deh. Karena sudah ada latihan mau ini kampung gue lenteng gue tanggane Pak Jewawan Pak Lurah umur sangang wulan sampun minggu nih lenteng wong ngoyos akhirnya ibu ngomong teh kita ini milu sih, alah ketengan tuh merojol ini koyosan sih tapi kesel kita ini ngomongnya terserah nih pengen milu memilu bingung milek ning koyosan setengah sepuluh wetenge lari ngomong tetangga teh weteng kita lari balik kagol merojol ning kene sing bahaya
menuju geria, nyampe ke golong raja lahir tanpa bidan, tanpa dedukun, anak lanang diarani Ahmad Gegoro. Ayo bahasa Arab kan jiser, Ahmad jiser. Tapi diarani bohongan tuh baji mengumpul tetanggung terus metro, saya kampung kula kelengkung metro. Ya turi riungan kalimat tu tasmiyah berang tiarane anaknya Ahmad Velos. Ini tepat kenapa nama anaknya Ahmad Velos? Begini ceritanya Ustaz, istri saya kontraksi sakit perut mau melahirkan, saya bawa tuh naik mobil ke Bidan Sundari, di tengah jalan anak saya lahir laki-laki, kebetulan saya naik mobil Velos, tiarane Ahmad Velos cocok. Oh, Velos kan maknanya bagus, istimewa. Ya apa lahir nih tronton doang Ahmad tronton. Kenapa? Karena zaman senengku. Tapi seniki ibu bapak sekalian gusti pangeran wong ning pundi saos seniki mesampun memotoran. Gak kemudian gerak langkah kaki ini jadi terbatas. Wong ibu-ibu tuku tempe doang ning kono ku 100 meter ngeder-ngeder kelake katon budas terbolong kan bang motor. Karena itu kemudian jangan salah, di samping makanan kita sudah bukan makanan yang sehat, serba instan, siap saji. Gih, lele, jangan sengen patang bulan kumbek cerabangan. Cerabangan itu masya Allah enak ku dipanggang itu apa aja. Umur pitung bulan sampun hebat dipanggang. Saiki lele umur pinter. Selawe dinten, telung puluh dinten, ayam sengen lima wulan bekakak germasem. Ana germaseme lagi gini kan Ustaz. Lima wulan bekakak germasem. Kecapan opor pitung wulan enak bener. Saiki ayam yang kita makan umur berapa? Selawe dina, Pak. Maka jangan salah, yang dimakan umur pendek, sing mangan umur tambahan si pentol tahu dadakan kok tahu bulat gara-gara tahu dadakan, tahu bulat dadakan pakai uang mati mendadak. Saya ini mau terhati gak bahasa hebat nyelok ayam goreng ayam dokon ini aci kan cakan chicken cakan chicken cuma nyeloknya duduk chicken ibu-ibu lah. Tong pada bi urang dikoyo urang dikeletek dikoni aci digoreng kan godo urang. Mandang tirisi dikoni aci digoreng arane godo. Ayam negeri di sini cilik-cilik dikoni kekek kan digoreng apa arane? Godo ayam. Hidup kita dari aspek apapun memang sampun mulai itu, tapi terhitung wajar. Kenapa? Umur kita pendek sesuai dengan postur kita juga tidak tinggi. Adam itu pak umurnya sewu, panjang postur tubuhnya berapa? Satu riwayat Imam Muslim, yauma khalaqa Adam ala suratil asliyah situna diro'at 60 hasta Nabi Adam. 60 hasta itu adiro, biro jolen muqtadilil hilqoh, laki-laki Arab sedem-sedem, satu diro itu sekitar 50 cm. 50 cm berarti lamun semidak lamun 60 hasta Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Lah palu rawur wahai 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 30 meter kurang lebih. Siti Hawa silakan cek bu ukurannya menten yang jida uning jida sidal nih karang tengah belok kiri. Wenten kuburan Siti Hawa panjangnya berapa? 29,5 meter. Siti Hawa kubur ning jidat tawane 21,5 meter. Boten pecantan pandang esok rombongan cek ndang odong-odong min ragam 21,5 meter. Panjang tubuhnya wajar, kenapa? Karena memang umurnya dah.
Bu, iwak teri nasi ku ning teri nasi. Ya gudange terati teri. Teri nasi ku ning jaman Nabi Adam ku segede salon ku. Lah bodi temen basa. Lah yo wong 1000 meter, wong 30 meter ku. Mas wong 30 meter teri nasi iki kaya teri nasi terate. Ora selilit. Maka tidak salah visual, gambar yang diceritakan oleh televisi-televisi zaman prasejarah, binatang purbakala, dinosaurus dan sebagainya, binatang itu sangat begitu besar untuk para pemuda dan pemudi. Itu bukan fiktif tapi fakta. Kenapa? Ya wong-wong gede maka binatangnya juga ikut besar. Cuman bedanya bahwa sejarah mencatat bahwa binatang-binatang purbakala itu musnah, binasa karena jatuhnya meteor dari langit ke bumi. Tetapi menurut sejarah dalam pandangan Al-Qur'an itu binasa ketika zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Pak, banjir taufannya, tsunaminya 6 bulan. Udah 6 jam udah sejam kayak Aceh. Banjir topan, banjir tsunami Nabi Nuh itu 6 bulan. Naik perahu tanggal 10 bulan Rajab hari Rabu, nyandar di Gunung Jod tanggal 10 hari Jumat bulan Muharram. Pas 6 bulan. Manusia mati semuanya kecuali 80 orang, 72 dari kalangan umatnya, 8 dari umat, 8 dari Nabi Nuh dan keluarganya. Nabi Nuh punya istri pertama namanya Wailah, punya anak laki-laki namanya Kanan. Kafir. Tenggelam di lautan bebas. Punya istri yang kedua, punya anak tiga, Ham, Yafis, Sam. Punya istri masing-masing satu, jadi pas 8 umatnya, 70 roro. Manusia semua mati, termasuk binatang-binatang purbakala. Ya, jangan salah sejarah, ya, yang mati itu Nabi Nuh istri yang pertama, bukan istri yang kedua. Wong Nabi Nuh merayati kali, Pak Palurah. Nabi Nuh merayati kali. Nabi-nabi itu enggak ada yang istrinya satu, termasuk nabi kita banyak. Satu riwayat maksimal itu ngitung Siti Maria itu sampai 13. Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Hindun, Zainab binti Jahash, Zainab binti Huyai, kemudian Maimunah, Sofiyah, Romelah. Ayo wow tarane bohongan tek ini. Udur melatrate. Malah kalau menyimak nikah Rasul dengan Siti Romelah antik palurah. Rasul menikahi Romelah itu beda negara, antar negara, pernikahan jarak jauh. Kanjeng Nabi di Madinah, Romelah ning Habsah, apa sekarang Ethiopia, Afrika. Ning Ethiopia Randan. Di istri Nabi, kanjeng Nabi banyak itu bukan karena nafsu tapi karena agama. Nikahi antik, Pak. Terus yang nikah siapa? Kanjeng Nabi tapi melalui wakil. Wakilnya siapa? Raja Najasyi, Raja Habsyi namanya Raja Najasyi masuk Islam. Jadi boleh dalam hukum Islam seorang laki-laki, seorang pengantin laki-laki mewakilkan kobulnya kepada seseorang? Boleh. Bukan hanya sekedar wali yang boleh kepada wakil, kepada kiai atau naib. Pengantin laki-laki wakil kabunya boleh. Kanjeng Nabi ini pernah dikerjakan ketika menikahi Romlah. Romlah ada di Madinah, Romlah ada di Habsah. Kenapa? Ketika masuk Islam diusir oleh bapaknya. Siapa Romlah ini? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu Pak jadi mertuane kok nih. Kan tokoh sentral orang-orang kafir Quraisy itu telu. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, mau sebut sering Kiai Habib. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Sufyan ini yang kelak nanti jadi besan. Abu Lahab tidak pernah jadi besan. Tetapi ketika Rasul mengangkat diri menjadi Nabi, diproklamirkan Allah jadi Nabi, anak-anaknya kemudian diperintahkan untuk mencerai anak-anak Rasulullah. Abu Sufyan. Karena aslinya madudu Abu Sufyan. Karena Abu itu bahasa Arab itu bukan nama asli. Abu Bakar, karena aslinya kan Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sohar. Kemudian termasuk Abu Darda, Jundub bin Janadah. Abu Jahal, Amr bin Hisam. Abu Sufyan, Sohar bin Harb. Abu Lahab, Abdul Ka'bah
Abu Thalib, Abdu Manaf. Sampai di Indonesia ada Abu Jandal. Kan udah aran asli, Pak. Aran aslinya siapa kan Pak Lurah? Permadi itu kan. Kecuali si jisim asli produk, si asli produk terate abu, apa? Abu gosok. Berarti bebu ngumbah. Rasul nikah dengan si Tromlah itu jarak jauh. Karena dia usir oleh Abu Sufyan bersama suaminya. Di pengasingan punya anak lah, punya anak perempuan namanya Habibah. Suaminya mati. Maka kemudian Romlah ini populer disebut dengan Ummu Habibah. Artinya apa? Aran asli Romlah. Tetapi karena anaknya perempuan namanya Habibah, maka disebut Ummu Habibah. Ilok ning terati gak kenggo. Arane Mas Sarwati. Orang kaya dua anak Irah, diceluknya Mama. Mama Irah, modelikin arane Romlah. Dia anak Habibah, disebutnya Ummu Habibah. Arane Samsiah, nanti rabene Pak Lurah, diceluki Ibu Lurah. Kami sejarah belum masuk kaum maulid ke permis peresmian masjid. Ini kayak antik, Pak. Karena Romlah itu sedih, ditinggal laki yang pengasingan, maka Rasul ngirim surat yang Raja Najasyi untuk mewakilkan agar dinikahkan dengan Romlah. Kawin kanjeng Nabi, mas kawin 400 dirham. Tapi tidak ketemu, tidak. Wong wakil gimana? Oh, hukum Islam bab pernikahan ini jangan disendiri, jangan dibikin sulit. Hukum Islam mah gampang, Pak, cuma nanti tidak gampang. Orang kaya di hukum Indonesia, Pak, ini pengalaman, Pak, pengalaman yang kampung dewek, Pak Lurah. Wenten wong kampung gulo umur 17 tahun 6 bulan putus sekolah karena wong tua dibuatin derbe mondok ganti akhirnya derbe lanangan pengen nikah lapor ning KUA boten antuk. Apa jare KUA? Belum cukup umur, Pak, kecuali anak bapak hamil duluan. Ada artinya berarti apa? Lamun meteng dingin maulin kawin akan lora cekacakan ke Pak ya ero deh. Priye negari arep kawin bener-bener umur 17 tahun jare ora awet ditunda kan orang cukup umur ari meteng dingin jare ora apa-apa. Jadi ora apa-apa, Pak, wong lanang kawin wong wakil mbok Pak Lurah kepengen rabi maning dapet ketuku dengan bulurah ngakon kule tangan kon Ustadz Habib tuh, Pak. Jadi Ustadz Habib sing kawin ku sing ngeloni sama Pak Lurah oleh lho. Ayo ngomong kapan yuk, juaran ibu lurah Ustadz Habib ini. Ibu bapak sekali ya, kanjang Nabi ku rayati sampai kemudian yang Siti Maria itu ngitung telulah. Oh. Tapi yang paling hebat itu kalau orang Nabi Dawud ini kitab Tukfatul Marbiyah alif kitab dengan ngaji dengan pesantren rabine 100 ibu-ibu loro dadu maksudnya rabine 100 Nabi Dawud. Tapi dipikir orang apa-apa dibayangkan apa dikiri mah hebat lanangan si jing ini rabi 100 hebat bener kuasa mampu wong Nabi Dawud ya raja ya Nabi. Tetapi lamun dibayangkan rabi ini satu itu buah rabi kali ini. Kapan gue celanani? Lu rabi ini satu itu. Embek tinggu rabi ini menyelukkan lorot. Satu sing hau-hau tak kuimpuk sih. Termasuk Nabi Nuh iki rayate kali lah sing pertama iki sing tak pun kembali iki setitik sejarah. Di umur Rasul itu 63 tahun. Tetapi segala umur-umur yang berkah, umur yang manfaat. Umur yang di dalam kehidupannya aspek-aspek kebaikan semua dicontohkan oleh Rasul. Deh hebat. Maka kemudian bangga kita menjadi umat Rasulullah. Senangku le ketika kemudian kita diciptakan, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat kanjeng Nabi. Kenapa? Nabi yang begitu istimewa, satu-satunya Nabi yang kelak mendapatkan syafaat, kelak yang diberikan kekuasaan untuk memberikan pertolongan kepada seluruh umat. Siapa? Nabi kita. Nabi yang lain boten. Maka wajar peringatan maulid, Pak. Diajak peringatan maulid gati.
Ur kaya gena mangan, ur peragat-peragat tuh sumbangan mulut dorong pernah lunas. Nana uang ini gini, kok ambil coklat bu? Diajak sumbangan mulut 150, baru pernah lunas paling mentok 50. Kadang-kadang tianoni ibu-ibu tianoni rabi sur gede-gede nyumbangmu dipajang ngejojong gawe, terus ngomong mancus-mancus kan biasa. Akhir laki ini gelem deh mani, mau inget hati-hati ibu-ibu, ibu-ibu ku penyakit itu telu, penyakit klasik ibu-ibu telu. Cemburuan, terus iku manormal sebagai tanda cinta kepada pasangan. Yang kedua sewotan, terus sewot ku lambi duhur, lambi soru, etes, utes. Kamu ngomong kayak kenapa tes pabit dong, warus mancus-mancus. Mana sih nomor telu sih mau tahan ya bos, mata duitan ngedokon peces nih ngendipi ke pendak lu lah ngedokon peces nih ngendipi ke pendak dompet peragat jeru lemari enteng sapi dokon di kantong celana pendek lagi turun digeradai si iji sih ngerada aman di dokon yang selempetan peci embekan aman nih gitu. Nah anu ngumpul 1,5 juta ur kewanangan rabi ini kan ngebotan di sangka-sangka ur kaya berangkat nih pasar keranggot keserempet mobil nih pas sementara lu gak ngojek modekin mental peci mental nih sawah bungsut kabeh digane puskesmas juga balik terati tekang terati gula obat merah kan melonjor be kaya rabi ini heh kan yang laki ini uang terati mah hahe baik. Arep nyeluk kakang, usur kuat. Usur kuat ngomongi bengen mah ya nek aku kakang-kakang segala. Arep nyeluk arane dusun, dadi ahe wis ing tengah Malang. Heh, ora usah dipikiri. Bungsut-bungsut mek esuk gawaras. Sing penting medheweke selamat. Ujare iku. Lah jare laki nek kita ora mikiri bungsut. Lah mikiri apa peci? Lajarlah kenapa mikiri peci, peci paling kecil tidak tahu. Lajarlah laki untuk masalah peci deh. Emang ni anak peci saya lebih 1,5 juta. Lajarlah laki, gua ngedokan peci sih peci. Lajarlah laki orang ni peci mah jokot kalau sirah. Rabi ni anak kodung irang gua. Sios peringatan maulid memperingati maulid itu ibu bapak sekalian akan mendapatkan jaminan pahala yang sangat besar di pak dasari as-sodakotu ala arbati anwa'in sedekah itu terbagi 4 warna 4 pengertian aske yang pertama al-wahidah bi asrin, satu sedekah dibalas 10. Yang kedua al-wahidah bi sab'in, satu sedekah dibalas 70. Al-wahidah bi sab'imi'atin, satu sedekah dibalas 700. Al-wahidah bi alfin, satu sedekah dibalas 1000. Jangan dianggap sedekah itu sama. Sedekah itu balasannya beda-beda, Pak. Tetapi bahwa kemudian yang pasti sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta sesuai dengan hadis kanjeng Nabi mana kosot sodakotun min malin tidak akan pernah mungkin harta jadi berkurang gara-gara sedekah. Hitungan aneh, logikanya uang siji dibalas 10 lagi siji dibalas siji bego bangkrut iki maning siji balas 10 siji balas 70 siji balas 700 siji dibalas 1000. Apa ini menang bayangku? Kok suruh ngeting-ngeting peci? Ini kebendak mulut. Al-Wahidah bi asrin, satu sedekah dibalik 10. Kemana kita alokasikan? Fa
huwa an yunfiqaha ilal fuqara wal masakin wal yatama. Satu sedekah bakal dibalas 10 ketika sedekah itu kita berikan kepada fakir, kita berikan kepada yatim, kita berikan kepada miskin. Siji dibalas 1000, siji dibalas 10, 1000 dibalas 10.000, 1 juta dibalas 10 juta. Awas siji. Kalau sedekah muharaman, yatim, fakir, miskin, ku siji balas 10, Pak. Yang kedua, al-wahidah bisa bahen. Satu sedekah dibalas ke tongkolo. Kemana kita berikan pembuahan yungfiku halil akwar? Ketika sedekah ini kita berikan kepada kerabat-kerabat kita, mamang, bakuwe, ponakan, sepupu. Satu sedekah balas ke tongkolo. Ketika kita peduli kepada yatim, apa ilok orang kilingan yang dolur? Yatim merang depan loh, dolur megarin. Padahal sedekah yang dulu lebih gede ganjaran ini ketimbang para yatim, para fuqara. Kenapa? Ada unsur, ada indikasi kewajiban, Pak. Roro. Yang ketiga, al-wahidah bisabai mi'atun. Satu sedekah dibalas 700. Naik, Pak. Kemana kita berikan satu sedekah bakal dibalas oleh Allah 700 ini? Fawahan yang fikoh, fawahan yang fikoh halil walidain. Ketika sedekah ini kita berikan kepada kedua orang tua kita. Apa salah, Pak? Sedekah terhadap orang tua pahalanya melebihi sedekah apapun. Siji balas 700, Pak. Kudu khawatir nih wong tua. Waktu orang tua setahun sepisah kenai sarung siji BAS memendek gajah mending gajah duduk sing ales kan satu sekat terongatus kok gajah lah menti kumbas ngeper kan mencolok nginclak. Dwi wong tuwa wadon siji-siji lelah dene sarung doang karo sendal mending sendali bagus sendal lili. Jangan salah, Pak, Ibu sekalian, sedekah ning wong tuwa ku hukume jelas pahalanya lebih gede karena ada kewajiban. Kalau yatim, fakir, miskin kewajiban bersama, tapi wong tuwa kewajiban bersama, bukan kewajiban siapa anak. Jangan lalai, jangan sampai buatan kilingan uang tua. Bahkan kemudian yang satu hadis orang gede-gede Ustaz David di kitab celik wilah Muhtarul Ahadis. Kenten ku hadis mamin waladin, tidak adalah seorang anak ketika selesai sholat dia lupa, dia kemudian lalai mendoakan kedua orang tuanya. Illa kutia rezeki, kecuali rezeki ini bakal disertakan kalau Allah. Akerungu tepur. Penten uang ini terate. Kita semua yang hadir itu anak. Untuk siapa? Orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Tersalat orang ngedoakan uang tua. Aja kaget, lamun rezeki ini seret. Yang laut curu lioleleh nih jam doang. Orang ngedoakan semua. Masang arisan masla ole-ole kelihatan oleh wang tua. Warung teng modalin, teng modalin, teng barang. Orang khawatir ni wang tua. Oh, dengan nambekan. Ale bapak-bapak bingung mah enak bareng gaknya cuma bareng urung ngokan bareng nginum sih. Kula nginum negatif kan. Ana Pak Lurah urung ngaturaken meneng doang. Kalau ngomong-ngomong nginum Ustaz ngonan ge medodok kleyang enak-enak dewek. Aji Wawan segala meneng ning kleyang. Mun panjang umur masih kepedu Aji Wawan sing ente pernah kula ning dikin sepawun iki lah. Dari kemarin itu duluran bi boten lambat-lambat tapi. Terus ini di terus
Itu kan uang tapi sampai ditinggal. Karena satu sedekah mau. Kau kan kemudian ada pendapat butuh hadis. Nadzuruka ila wajhi abika laka umratun. Pandangan matamu melihat wajah orang tuamu penuh dengan rahmat, umroh pahalanya. Ningali wajah wong tua kelawan penuh keikhlasan, krunya ganjarane sami bo kaya umroh. Umroh usah ado-ado Mekah Madinah, trate baik. Kapan Pak? Kesok. Subuh-subuh tuku odok, teh dia tuku odok kupir 10. Lah kedulih-dulih wae temen arep umroh. Lah masa umroh gak mau odok. Kita mah umroh orang yang Mekah. Lah ning ngendi? Kebarosan. Lah masa umroh kebarosan. Marani wong tuwa selawas nanu dulu sekolah wong tak paru jadi pengajian kan. Marane wong tua ngedeleng ngerai wong tua kelan penuh kerahmatan kasih sayang kerunya ganjarane kaya umrah kanan iya berangkat ngepel ke pendak tetangan pun di peh umrah terus mau guampang itu jadi kebaro buku catatan gue lalu pengajian kadang-kadang ibu-ibu mau ngomong enak gue lho pengajian ini gue sedapin. Kadang-kadang tetangganya sudah hadir, teh mau pengajian aku, tak jembur pasti jelas. Jangan dua kali sudah jelas. Ngomong pengajian jadi sudah jelas, jadi dua kali sudah jelas. Orang tunggu orang makan ngantem senang, bisa nggak? Maaf salah ibu, mah biasanya pengajian kurang nih pak kurang yang dibego pak dulu tas. Pengajian seminggu tasih duwe nek pitu. Oh. Ngeton, desa-desaan. Wong iki teh pengajian. Atas iku dudu kitab wong. Gelondangan. Apa-apane? Jeruk. Segala-galo lali pengajian barang wis ora pedo kaya babu-babu, babu-babu gak bener baik. Ari babu-babu gak ngreyong, karena pengajian kadang-kadang ora pati doa yang ning kampung kulo kono. Wong pengajian karo ngreyong ning kampung kulo mekeleh menang ngreyong. Pengajian pada orang selain yang telung pulung reong sampai latar kampung gula kupak mbak yang terhati mah heh pada mbak heh berarti yang kedong kan asal yang terhati malah ngawenten ibu bapak ngarep reong salat maul udah salat balik sing laut sore jam 6 waya medhuk maghrib langsung adus gua wudu gua peci kokok sarung arep salat enten sing ngetrek lah assalamualaikum waalaikumsalam enten ngri ya tekan enten bukan mbek rawuh dia turu ngriung kapan saiki wong nggih akhir bingung nggih ngriung dingin tang ngriung dingin tak salat dingin rabine metu terus nggo muken dengan tersalat dheweke mah kan laki kan tukar pikiran yang rabi ku nong diatur ngeriung tapi kita dorong salat ngeriung dingin tak salat dingin rabi ini cerdas ngeriung dingin ku rabi ini ku nengok ini gak kurang jadi akhirnya ngeriung salat no rejep juga pak masya Allah kebina-bina temenan akhirnya bareng kiai Herodin ngedu'a baji baudin ngedu'a Allahumma ini Allahumma itu dek amin jere malaikat urip di pengeng pengeran tak tua bocah amin lo amin salam murah aku dong dewek ini diakur salahin nyaut akhirnya apa? Iya ki pengertian bot kembali ke peringatan mohon bot siji sedekah hitung aku uang tua kok apa sampai begini ya iya paling puncak pak satu sedekah bakal dibalas sewu al-wahidah di al-fi satu sedekah bakal dibalas sewu kemana kita berikan bahwa anjung fiqo hafiz
berikan untuk sabilillah. Bundi sabilillah, peringatan maulid sabilillah. Habis salah. Maka ketika ibu meringatan maulid malam hari ini atau mau kepanjangannya besok Sabtu, siji sedekah dibales sewu. Sewakul dibales sewu wakul. Sampai umah kau urugan karo wakul. Tarane macem-macem, Pak. Maka kemudian ketika ana wong terate urung muludan, Masya Allah, rugi. Karena satu sedekah bukan lagi 1.10, 1.70, 1.700, satu sedekah dibales. Eman, Pak. Ini termasuk peringatan masih pengennya kalau mau kondi satu. Kenapa? Sabilil. Karena ada pengen peringatan maulid, ada istighosah, peringatan maulid. Sirah Nabawiyah kemudian dibacakan, Sirah Nabawiyah kemudian dikumandangkan, yang dengan itu kemudian kita menambahkan cinta kita kepada Rasulullah. Jelas suruh-suruh kita ajak mulut gati tem apa? Ini sedekah dibalas disini. Apalagi kemudian mulut itu sindol cinta kepada Kanjeng Nabi, maka hikmah yang kedua kalau sedekah, kalau hikmah yang pertama maulid itu banyak pahala, yang kedua jaminan manjing suargi. Karena paling tidak ekspresi cinta itu kan macam-macam, Pak. Kalau mau peluang terhati demi Kanjeng Nabi, bukan hanya sekedar maca selawat, tetapi kemudian peringatan maulidnya, peringatan wafatnya kita peringati sama ekspresi cinta kepada Kanjeng Nabi yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada man ahabbani kana ma fil jannati, siapa yang cinta kepadaku manjing swarga bersamaku. Kanjeng Nabi. Pengerti ya. Abek malin ini kemudian dibarengi kelawan ruatan masjid sami. Iku puncaknya sabilillah. Masjid itu puncak sabilillah. Maka satu sedekahnya sama dengan peringatan maulud. Satu sedekah di doa di masjid di balas di sewu. Mau ibu-ibu di sorak ning gambar kok. Si ngejaluki ini ngejaluki itu, Masya Allah boleh sia-sia. Insya Allah kelihatan sih di sedekah di balas di sewu. Jariah sampai kapan, sampai kapan, sampai kiamat. Walaupun memang bahwa kemudian masjid setelah kita bangun ada PR yang lebih besar, apa? Meramaikan. Meramaikan masjid? Iya. Dengan sholat lima waktu tentunya, ataupun dengan dzikir, dengan pengajian-pengajian. Saya ingat satu hadis populerlah di kitab-kitab cilik. Kita kana yaumul kiamati yahsyurullahu qauman wujuhuhum kalqamari. Ibu bapak sekalian, gelak di hari kiamat, ketika kiamat digelar, seluruh manusia tertunduk kepanasan kepada mahsyar. Tetapi ada satu kelompok kaum, wujuhuhum kalqamari, wajah mereka persis bagaikan bintang. Wujuhuhum kalqawaqib, wajah mereka persis bagaikan bintang. Mereka sedang disibukkan dengan perhitungan amal. Setelah kelompok kaum ini kemudian lewat tanpa hisab, wajah mereka persis seperti bintang. Malaikat kemudian bertanya, ma'amalukum fid dunya, apa amalanmu pada saat hidup di dunia? Mereka kemudian jawab, idza kunna sami'nal adzan, idza kunna sami'nan nida, natawaddu wala nastagil wala nastagilu bighairi. Amalan kami ketika urip ning trate setelah ngebangun masjid apa? Ketika kumandang suara adzan, maka kemudian kami tinggalkan segala macam bentuk kesibukan. La nastagilu bighairi, kami tidak cukup disibukkan dengan apapun kecuali melangkah di kamar mandi, adus, wudu, berangkat di masjid. Besok nalaine kaya lintang. Amin. Lagi ngojek cengkal motor, lagi neng perahu, cang-cang. Lagi ngaduk pere, berarti peces menjelang ke waya, eh Pak, betul nenten waya, eh betul nenten batas sih, wong peces mau bau nih, mangane rusak paya urip, wong rezeki sambut ditanggung karo Allah. Bahwa kemudian kita kewajiban ikhtiar, iya, tapi bahwa kemudian keputusan akhir sing Allah.
Yus ikhtiar perlu, tapi mutlak keputusan Allah wa rajin. Masa bedagun wa mamin dabatin fil ardi illa ala Allahi rizla. Pasti usah sibuk. Dohor ketinggal, asar ketinggal, lima waktu keling ketinggal. Awas, hati-hati. Subuh gena sore, subuh, subuh, sore gena sore, sore gena subuh. Sikil gena ndas, ndas gena sikil. Pontang panting kayak kodok kenang gunting. Di ujung-ujungnya surantang surinting. Bibi semar nyolong gunting. Guntingnya bibi laos kunikun. Di bareng balik sedaket tangan. Parah, ini regel ya. Nah sudah ke pisik cincuan. Oh. Kemudian lewat lagi satu kaum setelah masuk ke dalam surga. Wujuhum kal qamar, wajah mereka bagaikan bulan. Ini lebih hebat, Pak. Kenapa? Lintang kalau bulan kok kalah, menang bulan. Tanya oleh malaikat, malu kedunya apa amalan pada saat urip ning trati? Jawabane, tidak kunna sami'na nida'a, kami ketika hidup ning trati, setelah ketika kemudian kami mendengar suara adzan, kami sudah berwudu. Adzan kumandang sampun wudu, ari mau marara ini kaya payu kaya lintang. Muni adzan wudu, ari sing kaya wulan. Muni adzan sampun wudu. Hebat bener. Suami mengingatkan istrinya, istrinya kemudian mensupport suaminya untuk semangat sholat. Hebat tonan kupu-kupu. Selagi rabi tampil berjamaah, selagi rabi tampil sholat lima waktu. Hebat tergelek. Apik metampil urusan peces, peces. Arturu peces, tangi turu peces. Ya akhirnya peci kan peragak. Mental peci. Pecus diatur, laki ini usaha yang penting mau kan, laki balik, orang boleh pecus, ngomong iwang kampung boleh, duduk uang terhati usaha ribut-ributan, urusan pecus tanggung Allah kononku, Pak Lurah, gitu, pengertian aneh, dari akhirnya aku usaha ributan masalah pecus, usaha lagi rabi terewubah wakil-wakil kadang kebegatan karena pecus, hati-hati mana sering aku ngomong, supaya apik ributan, selagi rabi kanan beke Pak Lurah, konsep sakinah mawaddah rumah tangga, sakinah mawaddah rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah itu sederhana dapat ribut lamun laki ini ngenceng, rabi ini ngendor sebaliknya, lamun rabi sing kelebal lagi ngenceng, laki ini sing kudu wes konon bar dorip berkah, us berkah maaf, gampang urip lah laki ini ngenceng, rabi ini ngendor, atur baliknya rabi ini ngenceng, laki ini ngendor, konsep sakinah sing paling sederhana. Karena dengan kendong, karena kendor, karo kenceng, kenceng, karo kendor, bakal gula, sakinah mana? Loh, jadi apa? Sederhana, kendor, karo kenceng, singkat, kendor, ceng. Karena terewah rumah tangguh, gara-gara pecus mulut, kok gara-gara laki ini ngenceng, rabi ini? Ngenceng. Ada laki ini ngenceng, rabi ini ngendor, berdari contoh. Mantuk sing laut, jam 4, atau setengah rolas. Masuk ke rumah mama rabi ini, matang tenang punya meja sambil abang jering jengkol sayur asem iwak 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 asin teninggun sampun tidak harur kayak bareng nguruk nguyuk sayur asem urun dok laki iyai lahir rabi ke laki ngomong kenang setan sing laut badannya pegel ketengin ngelih kenang setan laut mah merada kenceng wong masak embek kan kayak gembek nikah anak uspapet masak sayur asem camplang kan ini becus. Rabi ini sadar, laki ini beteng ngelih, kenang setan sing laut, mendor. Kang, maaf pulangnya masak, wow sambil ngepel, sambil ngembah, sambil nganone anak, kurang deken uyah, hergele niki uyah, gulet bekan! Orang bakal gulet, orang bakal gulet. Geli, laki ini ngenceng, dikendori mendor. Sing gulet kemengenen. Wong masak. Kayak gembek nikas di anak papat mas camplang bisa rasa mengkait gue pecus rabi ini barang tuh ngomong gue pecusnya radek sing power ngomong apa ngomong apa nyeradek bari penggawangan siji ngomong apa ngomong apa ngomong asal bel becasur 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 tak masa kakan gue buah buse bari ngepel bari ngubah bari ngalani anak mengkari ngedokan ini ujar buang becik ngomong becusur becus kayak yang padahal sempurna beda beda padahal beda gue jelas
mati bareng dia omong orang jelas kalau kenang setan sing lawe. Weh, kok sing maca omong orang dengan omong orang becus dijawab orang jelas monyet jua. Petu bahasa binatang itu monyet jua. Lah kelira bin bareng dia omong penggalangan roh. Heh, ngomong asal bae. Sampai terate kita diubak-ubak di dadet nerabi. Cek udah anak papat ngomong kita monyet. Teh sedang buah bisi beda. Dek ini bener-bener betul. Ay monyet jua. Betul. Monyet. Betul. Anaknya sing cilik nangis, "Ma, kita ini anaknya siapa, Ma?" Monyet. Alhamdulillah. Wong monyet ya alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, kunna idza sami'na nida'a, kami ketika mendengar suara adzan kami sudah berwudu, siap berangkat ke masjid teratin. Allah hebat. Tetapi ada yang paling terakhir, yang paling hebat apa? Kaum yang wujuhuhum kasamsi, satu kaum yang ketika lewat wajahnya persis seperti matahari. Lebih bersinar, lebih hebat, lebih mulia. Ketika ditanya ma'amalukum, apa amalanmu pada saat hidup di dunia? Jawabannya siji. Kunna idza sami'na nida, kami setelah mendengar suara adzan kami sudah duduk di tempat sejadah. Muni adzan sampun lenggeh neng sejadah. Berarti apa? Sampun wudu, sudah siap melaksanakan sholat. Masya Allah Pak. Pinten-pinten balen ngaji HP, dah baji wardi segala macam nerakan yang pengajian-pengajian salat dewek kar salat ning masjid mah tebe gajarane gede ning masjid 27 derajat maka wau rame kaken masjid insyaallah Maulid antuk peringatan iki ya. Ibu bapak sekalian, salat itu adalah ibadah yang paling tidak bisa kita tinggalkan. Tapi kemudian ada hadis awi aul akmal, salat itu tempat penampungan amal. Amal-amal yang baik, amal-amal yang lain, ketika kita sholat kita baik, maka seluruh amalan juga ikut baik. Inna sholohat sholat sairul amal. Ketika sholat kita rapi, maka amal ibadah kita juga bakal rapi. Kenapa? Wenteng tampungan amal. Wa idza fasadat fasadat sairul amal. Tetapi kemudian sholatnya rusak. Maulid sholat mantap. Sampai kemudian Ibnu Abbas ini, kemudian Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayul a'mal afdol, ayul a'mal ahabbu, apa amalan yang paling dicintai?" Jawaban Rasul, "As-salat ala waktiha, mengerjakan salat tepat waktu." Kipah. Peringatan Maulid menjadi penyemangat setelah tuzah, setelah kemudian diberikan semangat melalui peringatan Maulid meramaikan masjid karena memang ruatan masjid. Masya Allah hebat, berkah arah. Sholat yang kita kerjakan pada akhirnya menjadi amalan yang paling hebat. Karena itu afek sampai ditinggalkan. Di samping bahwa kemudian orang yang lalai, orang yang suka meninggalkan sholat, hati-hati Pak. Besok ancamannya begitu keras. Tak tutup. Karena persoalan masjid. Pengajian menunduk 10 menit Pak Lurah. Kone sampai setengah siji. Waru kokok ngeladen. Jam roro matan ya. Ibu bapak, Bu ning Mekah sing enten wong ninggal. Wong wadon nomor 50. Mekah itu beda tradisi dengan di Tratin. Wong nyalati, wong ngadusi, wong ngapani sampai kuburan iku sampun disiapakan karena mereka sampun digaji karo pemerintahan Arab Saudi. Uangnya orang mati kuburannya sampun siap dibuka. Sampun pada ngebuka ibu, jadi mati tinggal cemplung agar. Jadi enggak kok, karena memang struktur tanah keras. Yang kedua Mekah boten enten sepine umroh haji berangkat ke keraden-raden. Maka padem ibu-ibu setelah dihampun diadu, siti kafa, ini digawani Masjidil Haram, disalatakan. Setelah itu digawani maklah, sekilo setengah si Masjidil Haram ini maklah. Ada depan-depan masjid jin, pintu gapurae. Kemudian diri oleh kiai ini jamaah, jadi kiai segancang gaul merana goh, gelati
kuburan sing sampun kok, sekuburan sing sampun siap, sing lepas dawane karo ibu-ibu-ibu. Berangkat jamaah nilari kuburan sing sampun kosong, sing sampun dikeduk malah kosong, ditutupi triplek, ditutupi sering kardus. Kula dewek tahun 2012 ngecek beneran iku bener. Ketika terus asar jam setengah apa jam setengah lima berangkat melayu nih bakik bener nih pojok nih gua pak lurah di pojok pojok nih gua kuburan sampun ngebuku. Wes ganjangnya cerita kepetok jare jamaah pak kiai nih pojok nih gua benten kuburan kosong sing kiri kiri gena wadon ini cukup kena ibu ibu wes gak merana tiga tong tuh gak merana begitu sampun rawon nih ngeri jare kiai tutupnya dibuka bersih deh pakai watu segala macam. Wong wadon sing asale didoani kandel diturunaken ing iringan. Jare kiai kuburan gancang dibersihi. Akhirnya dibuka tutup kuburan. Nyatanya kemudian pada saat kuburan dibuka tutupe semua kaget. Kelie, ada kejadian unik. Begitu tingali ning jero kuburan ternyata ibu-ibu ning jeroane niku enten. Ngerti tepure. Nonggol niku kene. Ning jero kuburane ku bareng ditingali Pak Jiwawa. Tinggal balik menimpu pikir sendar gitu. Barang dibuka pak, ibu ditinggalin yang jeruannya wenten ule. Alhayatus sauda ular warnani ireng, bengenges ujung ekor sampai ujung kepala. Semua serba hitam, hanya lidahnya yang medes keluar warnanya abang. Satu liang lahat penuh karu ule. Gue di ulan ule wang Arab, jepal ura. Aman ule teratin. Iki kan lagi cerita yang Arab pak, Yai Herudin. Ule-ule Arab begini. Wang kadali ke kadal Arab, gue di. Jare kiai iki ngomong jamaah Pak Kiai, jurane wonten ulan. Anu ulan. Pripun Pak Kiai? Dipateni, diusir, diati tindak, apik. Tutup kita cari kuburan yang masih kosong. Tok banyak kuburan yang sudah siap. Gotong maning ibu ki 500 meter pindah dari jarak kuburan yang pertama sinan ulan. Are jare jamaah, meriki kiai kosong, tutupi triplek doang. Ya wis. Ganjang buruan ku sore. Dalu bok samine bos, samine mambu. Kono-kono mangan kabeh rupane ke panitia. Akhire sambut buku ibu-ibu tiringan ditok ning iringan, kemudian kuburan dibuka bareng dibuka kaget malih ibu-ibu ternyata wenten ulane malih. Ule ireng malih. Pak Kiai wenten ulane. Anu ulane mana? Jadi kayak coba cek di lahat pertama, di lubang pertama, coba cek apakah ulang yang berbeda atau ulang yang sama. Tiparan nih kalau jamaah ternyata begitu dibuka kosong leng pertama, berarti ulang dipindah tanpa sepengetahuan. Terus telepon Pak Kiai. Nanti dengar tak tembok sendal sih, dul. Anu wang pegel terus. Bon. Terus bagi pepre pan kiai, wes tutup. Pindah mana? Pindah sah. Arah neng ku percuma bayai lamun menten man. Apik neng kene. Terus pun di kiai Saroya. Mekah itu Pak Jiwawan, derbe makam umum iku wewolu. Aman terati masih ji. Maka yang terati, ku lamun ku menterati, ku kuburannya si ji, makam umum si ji. Orang kena di keramik haram hukumnya. Lek-lek tanah uang di keramik. Terus kuburan siji keramik pisan. Mungkin anak mati baru yang dikubure. Orang kena di keramik karena memang kok kuburan yang tua dipindah. Kuburan yang tua digali mana kena makam yang baru. Kuburan di keramik. Alasannya ini dapat di keramik. Anda bagus. Dapat maksudnya di uang tuan yang adem. Hari bakalin di uang tuan yang adem kuburan di keramik. Apa jabanik sore di keramik. Keramik dulu ini mah percuma gadol. Keramik jerone. Dunia AC sekali ya. Kecuali kuburan pribadi, kuburan tanah dana pribadi tingkat pitu telur. Ale Saroya 8 kilo dari Makla.
Maklah ini khusus wong Arab. Orang-orang selain Arab tidak bisa dikuburkan di Maklah, kecuali orang-orang tertentu. Umumnya orang Indonesia kalau mati, kalau wafat ing saroya. Maklah khusus wong Arab. Bahwa kemudian ada orang Indonesia masuk di situ. Orang-orang tertentu yang mutaakhir, Allah yarham Mbah Maimun Zubair niriku. Pendahulunya siapa? Kiai kebanggaan kita, Allah yarham Kiai Nawawi Ternate. Kubur niriku. Gotong wolong kilo. Ning dipindah ke saroya. Wis gancang cerita nyampe saroya. Jare kiai gancang gelati kuburan sing kosong. Pendak niriku kiai sarwit laban. Ya wis. Kuburan itu memang wadon itu didokon, kuburan kon mebuke. Ternyata ibu bapak sekali begitu dibuka, nanu ulane mana? Ulane mana? Baru jerek kiai. Jamaah, ya, ambil pentungan. Karena kalau kita pindah lagi, percuma. Takut ada ular lagi, ada ular lagi. Ambil pentungan. Ambil pendungan, ular ini kalau liar, kalau dia agresif, kita bunuh. Tapi kalau dia jinak, kita pindahkan ke lubang yang lain. Maka akhir wenten sing wani dicutik-cutik ku Yai Baudin, sereng tongkat, sereng kayu. Ternyata ular ku menang, diilati dong si melet-melet. Akhir jarek kiai, ular iki jinak, pindah, ditarik wong papat, boten nyopet, tarik ngualai. Maka jarek kiai, mumpung yang lain minda ular, sing lain kuburakan ganjang nih. Usure. Maka yang lain mindahkan ulas, yang lain ngoburakan uang badan. Sering-sering berangkat mantuk. Ulas dipindah 500 meter, kuburan ibu sama dikubur, berangkat mantuk. Laus balik mereng, gak? Laus balik? Mangan. Tiga puluh langkah meninggalkan kuburan ibu-ibu ini, semua kemudian jamaah termasuk kiainya dikagetkan oleh suara desisan ular. Munikus. Semua mata kemudian mencari sumber suara, membalikkan badan. Begitu ningali ternyata ular sing dikubur, ular sing dipindahkan yang liang lahat sing 500 meter keluar dari liang lahat, medal sing kuburan. Berjalan mendekati kuburan wong wadon. Kata kiai, jangan sampai ada yang bergerak, jangan sampai ada yang berbicara. Kita lihat, kita saksikan apa yang dikerjakan oleh tapi menang. Tidak menang. Ah, bubuk penderak pendelek kuat. Mengajak rusuh. Akhirnya ibu, ular itu setelah mendekat sekali mengelilingi kuburan ibu-ibu. Setelah dikelilingi, maka ular itu masuk. Kepala mulai masuk dulu. Kok bisa masuk, Pak? Apik dibayangkan kuburan Ternate, ari Ternate tanah tanah liat, tanah lempung, Pak Lurah. Mekah kan tanah tanah pasir. Pasir itu memudahkan ular masuk. Manjing ular. Berikut endasi sampai buntutnya. Dua menit kemudian terdengar nyaring oleh siapapun bunyi kertek. Akhir suara gemeretak mulai hilang. Kata kiai, ambil cepat eskop. Maka kemudian digali oleh semua orang, oleh jamaah. Ternyata ibu bapak sekalian, bunyi gemeretak tadi bukan ular itu memakan si ibu ini, tetapi ular itu melilit si ibu. Bunyi gemeretak itu tanda tulang belulangnya patah. Jadi sing sikil sikil buntute sing endas itu pas endas ular, jadi kertak itu balung itu gelar. Jadi sing mati wong Ternate ibu. Akhirnya kata kiai, timbun urut bebewes. Urut paten ulane Pak Ape, Allah ngirim ule itu timbun. Iki kisah nyata bu, nyengir tapi mikir nanti kitab Tufatul Mardi Omak pendingnya. Itu timbun be Pak Allah punya kandang seperti urut. Tinggal balik. Di tengah perjalanan kiai manggil keluarga. Teng, merene. Yang dipanggil anak laki-lakinya, karena biasanya anak laki-laki kuat. Merene. Apa Pak Kiai? Semua jamaah di sini menyaksikan ibumu dalam keadaan seperti itu dikubur.
terus Pak Kiai, sekalian semuanya supaya mendapatkan hikmah dari apa yang dialami oleh ibumu, ceritakan apa amalan ibumu pada saat urip ning trati. Sambil berlinang air mata dengan terbata-bata kemudian berkata menceritakan amalan ibu di waktu itu. Pak Kiai, ibu saya hidup di Trati sebenarnya mawangnya mabaku. Sering laki boten lak keributan, sering tetangga boten lak gulat, nganong milu arisan, malah ibu ngemilune papat. Arisan bu. Bu, awas, agar rumah tangga pecah gara-gara arisan. Arisan itu kata kasar, arisan itu kata halus, bahasa kasarnya utang. Sing aran arisan itu utang, apa dianggap arisan nabung? Salah besar kalau arisan dianggap nabung. Arisan itu utang. Wong nabung jadi paksa oleh DPC sampai kon bayar. Udu arisan aran, udu nabung aran. Namun oleh pertama pak, oleh pertama berarti itu utangnya karo wong. Oleh terakhir pak, berarti tiap dina tiap bulan ini utangnya wong. Omong enak, baik sih ngarang arisan nabung, arisan nabung, arisan nabung. Terus! Lagi cerita itu udah terus-terus lagi ngomong itu. Terus jerek kiai takon, terus apa mana? Terus! Satu pak kiai. Amalan ibu saya pada saat hidup di dunia, pada saat urip ning trati. Coba cerita. Tekabe wae. Siji. Ganca. Siji ya. Dosane cuma siji. Kana tarikatan lis sholat, sering meninggalkan sholat. Peringatan Maulid paling tidak memberikan support dorongan semakin cinta kita kepada Rasulullah, dan apa yang kita persembahkan malam hari dari Mengko sampai Sabtu adalah persembahan dari rasa cinta kita kepada Allah. Kita dipuji oleh anjang Nabi. Tuba liman ro'ani wa aman Nabi, berbahagialah orang yang pernah melihatku dan iman kepadaku. Siapa? Sahabat. Suma tuba, suma tuba, suma tuba, suma tuba. Diulang 7 kali lewat Imam Tabrani. Berbahagialah, 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 berbahagialah umat yang belum pernah melihatku tapi iman kepadaku. Terate insyaallah menji. Amin. Kanjang Nabi dorong pernah ditinggali karo wong Terate tapi imannya kepada Kanjang Nabi, demene sampe Kanjang Nabi sampai teng tangan pice sing Maulid. Insyaallah ini tanda cinta kita kepada Rasulullah yang akhirnya akan mengantarkan kita masuk bersama Rasulullah dalam surganya. Amin ya rabbal. Yang kedua, masjid adalah bagian dari urusan agama kita, puncak sabilillah, dengan meramaikannya setelah kita bangun insyaallah amalan hebat yang sama pada akhirnya memasukkan kita ke dalam surga. Pengapuran Pak Enzal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.